saksi, fakta hukumnya sudah dilakukan pemeriksaan termasuk saksi pembeli, ya, dan juga satu terlapor dalam hal ini atas nama Muli. Telah terjadi jual beli dengan menjadi 9 AJB, ya, dan sisa lahannya atau tanahnya dari Girik 191 seluas 4411, jadi yang telah diikatkan dengan AJB atau akte jual beli seluas 3649,5 meter. Artinya sisanya hanya sekitar 516,5 meter persegi. Bapak Kapolda selalu menekankan saintifik. Dalam hal ini AJB dilakukan oleh Inavis seksi identifikasi, ya, melalui metode daktiloskopi, cap jempolnya pada AJB tersebut identik. Ini fakta hukum yang dapat oleh penyidik. Fakta identik ini dijual oleh Tonge, atas nama Tonge, ya, merupakan ayah dari Wadi, yang dijualkannya sejak tahun 1979 sampai dengan rentan waktu 1992. Berarti pada saat proses penjualan oleh orang tuanya atau ayahnya yang bersangkutan kelahiran 78, berarti masih kecil. Dalam proses ini penyidik sudah melakukan langkah-langkah, belum ditemukannya adanya suatu perbuatan melawan hukum. Ini LP tahun 2011 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nalar logika kita berpikir ketika ada statement mengatakan diminta hadiah 1000 meter sedangkan sisanya aja tinggal 516,5 meter persegi. Tentu ini butuh konfrontir, ya. Kita akan lakukan itu.